susah susah gangguan, jangan tinggal main tahajud. Melainkan kita penat sangat, bangun juga supaya witir satu rakaat jadilah. Jangan tak bangun. Jadi biasakan. Biasakan jadi ikut perangai ulama dulu. Bangun. Yang kita harapkan semaya kita yang banyak-banyak ni, semaya malam yang paling utama. Allah Ta'ala sayang sangat orang semaya malam. Pasal tidak ramai orang yang beri semaya malam. Tak ramai. Di akhir sekali, ialah masuk syurga. Itu yang kemuncak lah. Semaya malam, kemuncaknya masuk syurga tanpa hisap. Kita takut amalan kita dihisap. Tapi bila semaya malam, tak hisap. Di kubur pun kita nak mati besok, senyum kita, senyum. Pasal nampak dah, malaikat tunjuk ada tempat di mana kita akan tinggal. Apa Nabi kata ni? Man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika Allah. Barang saya suka nak bertemu Ta'ala, Allah Ta'ala suka nak bertemu dengan dia. Kalau Ta'ala suka bertemu kita, kan bagus. Man karih lika Allah, karih Allah lika Allah. Barang saya pun tak suka bertemu Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak suka bertemu dengan dia. Pasal apa Tuhan sayang kita? Tuhan tak suka kita? Kita pun tak suka sayang tak? Kita mesti cintakan kepada Allah. Nanti Allah cintakan kepada kita. Itu sebabnya mati itu ada 6 tanda-tanda. Yang pertama tandanya ialah berbuih mulutnya. Yang kedua, merah padam mukanya. Yang ketiga, nengkur macam lembu kena sembelih. Itu tanda-tanda azab dah turun. Kalau kita tengok tuan mati, berbuih-buih mulutnya. Atau merah padam mukanya. Atau kena nengkur macam lembu kena sembelih. Tanda-tanda azab dah turun. Tetapi kalau tuan-tuan tengok orang begitu, jangan kata apa-apa, jangan diam je. Jangan tengok, habis. Jangan. Tetapi, kalau berpeluh dahinya, atau mengalir kedua air matanya, atau kering bibirnya, tanda-tanda rahmat dah turun. Ya, itu kita nak tu. Sebabnya orang mati tu, nampak macam senyum muka. Pasal mereka dah tunjukkan tempat tinggal dia. Tunjuklah tempat tinggal dia. Senyum je. Pasal suka lah. Suka nak mati, suka. Macam bila Rabah lah. Bila Rabah nak mati, isteri dia, wahai Rabah, wahai Bilal, sayu rasa hati aku nak meninggal. Apa kata Bilal, wahai isteri ku, suka aku nak mati. Pasal sempat aku bertemu Rasulullah SAW. Segera aku berjumpa Rasulullah. Gitu lah. Kalau kita tak ada harapan nak mati, memang takut sangat mati, masam muka lah. Itu kita menung-menungkan. Kalau kita mati, kalau kita senyum je, ada harapan itu. Senyum, suka. Ada orang begitu. Nak mati dia senyum, dia nampak tempat tinggal dia. Kita minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita jadi ahli syurga, insyaAllah. InsyaAllah.